Masih banyak di sana ya, Pak? Iya, sudah, Jom. Mari, Jom. Banyak. Pakai mobilnya Umi sudah, biar enak sekalian, Mas. Iya. Hah? Itu di atas. Tinggal anu lagi, tinggal ngatretin lagi ke sana. Balik lagi ya. Weh, dosan atretin di Meyo. Dosan. Nyorot dia remas, iya. Tadi truk itu nyorot, Mi. Bah, tadi itu dari sana ke sini itu nyorot itu. Oh, lu kada dinarik awal tapi ya, ai bak lanceng. Oh iya 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 iya. Iya sudahlah, oke. Okay. Ya muak din ban apa lah koce apa sengko yo. Oh. Ya Allah, di lembur ini guys. Terpaksa pakai mobilnya Umi entar lagi lah. Tadi kan sudah dibilangin pakai mobil saya, katanya enggak usah. Gak ada pemutarannya nang ngarep iku yo, Mas. Gak ada pemutarannya di depan itu ya. Ya oke lah. Ya siap. Oke, ini untuk part yang keempat. Malam ini tetap evakuasi ya. Ini mobilnya Umi lagi atret untuk mengambil stan, mengambil sisa pasir yang ada di lokasi kejadian. Jadi di awalnya dimuat sama pickup, tapi karena pickupnya nggak mampu karena juga memakan waktu yang berjam-jam, jadi terpaksa mobilnya Umi atret ke belakang untuk mengambil sisa pasir yang separuh atau yang setengah sudah diturunkan dari awal. Kita ikutin aja. Oke. Okay. Iya, Mas. Thank you.
Bisa? Untuk waktu. Ada yang naik satu ke atas. Anu, apa? Kacur. Coba takut gak kuat, Pak. Lagi buka, gimana buka lah. Pakai anu, pakai cangkul ya, gak bisa. Mundurkan ya, kacur. Belakangan dikit ya. Ya. Tambah jauh. Iya, mari tajul. Mana yang ambil? Enggak. Hari ini jam berapa? Iya, berangkat dari Mora. Lembur guys, Jumat malam Sabtu berbahagia, di gelap gulita berbahagia, lembur berbahagia. Umi itu nggak pernah susah guys. Mau jam berapa aja selalu bahagia. Salam tiga jari. Mana Bung Bela kau tuh? Lambun dekku. Bung Bela kau tuh. Ya Allah. Woi, kita mau cari Bung Bela. Tuh sekuni tanyaan yang tadi itu lembur guys malam hari ini guys ini guys tuh siapa yang nari maling bal tuh tak lelang dia untuk aku jauh. Aji boleh beri nangyat pasir tong dia, beri nangyat pasir tong. Boh, jangan berdoa. Enak, pak enak pakai itu masih pak. Pakai itu. Iya. Kalau jauh ni. Ia mulai pesat nak boleh tak masalah je. Yang set kan ada entam bayi pun di sungai je. Oh, ini nampak mati ya tak sero. Wah, buka ya. Enu nampak. Buat tu bisa. Kena di sa. Kena. Bisa kau cekah. Jidat ya, lu mau ini. Nanti kan dikasih ini kan rata nanti. Ini kan ketemu kemarin. Pokoknya kan dalam-dalam Pak sini. Bukan yang pasirnya aja diambil. Jangan ke dalam. Ini sudah. Kelihatan Pak? Aspal. Aspal. Pak, kok kan manis juga. Agak ketengah. Banyak guys. Guys yang bantu banyak. Ini lek wong garaan cuma orang dua ngisi itu penuh. Satu jam selesai. Di sini sampai orang empat sing ngisi ini. Allahu Akbar. Satu lembur satu hari ini ndak pulang ini. Terima kasih.
Motor siapa? Motor itu siapa? Pak. Itu apa? Mas, aku montor bini beni El Sape. Mun El Sape munjung kuat. Aku montor bini ender kuat. Kita bini. Kalau truk itu apa? Super speed. Masa kita mana Pak? Ketahuan udah Pak? Ini kami keluar gitu tuh. Tak sempatnya kau setong. Esangguin nyaman. Iyo, kau nggak bisa kau umi oleh umi. Kau caca nak coba tu nak kau tang dia je. Tiga sen nggak gila. Aduh. Ngetek. Kan mangkan ada kan bini bang asu di sopir kedam. Kasi kau ngeraja bola nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di belakang Umi masih diadakan penaikan material pasir ya, tapi dilakukan dengan manual. Minta doanya saja. Mudah-mudahan ini gelap gulita sekali ya, nggak ada lampu, nggak ada penerangan di sini. Itu masih di lembur ya, sama 4 orang yang naikin secara manual. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada min dan plusnya. Ini sebagai pelajaran sama Umi, sebagai masukan juga sama Umi. Dan Umi di sini merasa bahagia karena orang di sini baik banget sama Umi, welcome juga sama Umi, bantu juga sama Umi. Jadi why not gitu ya, nggak ada masalah, no problem. Karena Umi itu menghadapi kehidupan tuh selalu enjoy. Jadi kehidupan Umi itu terlalu banyak just kidding, bercanda ya sama kalian semuanya. Ever, saya tuh nggak pernah marah sama siapa saja, kecuali ya orang itu kurang ajar sama saya nggak suka. Saya boleh bercanda dengan siapa saja, kalian boleh nyapa sama Umi, oke, nggak masalah, no problem ya. Tapi kalau kalian berbuat yang tidak baik sama saya tidak suka. Ada batasan sebagai penggemar, ada batasan sebagai teman. Dan ada batasan juga, saya memberikan kalian boleh dalam arti boleh itu boleh menyapa, boleh berkenalan, boleh minta foto apa. Dan satu hal saya yang tidak suka,
jangan melampaui batas Anda sebagai seorang sahabat, teman, mania, ya kan, best atau best friend lah istilahnya, jangan melampaui batasan Anda. Karena saya tidak pernah akrab sama siapapun. Ingat ya pesan Umi ya, saya tidak pernah akrab sama siapapun, tapi saya menganggap kalian semua saudara saya. Tapi kalau untuk masalah teman dekat, never, never and ever. Oke, kayaknya gitu aja. Apa sedikit masukan ya dari Umi ya, di belakang Umi kalian masih bisa lihat masih diadakan pengisian manual gitu aja, bincang-bincang Umi sama kalian malam ini. Jam berapa nih guys? Malam udah di atas jam 10 guys. Kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian. Hidup indah bila mencari berkah, tak soki keng royal. Salam tiga jari dari sang maestronya Indonesia. I love you, bye bye, sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam.